Para pengasuhan yang masih berada di luar, boleh menikmati. Jangan lupa sebagai gawang tengah, ada pun pemainnya adalah buat nomor 8 sebagai kanan, kemudian Lok nomor 9 sebagai kloter, dan itulah para pemain keluar dengan dua kesempatan yang sudah kita bacakan tadi. Maka sebagai pemain tentunya kedisiplinan baik di lapangan maupun di luar lapangan. Tentunya pemain yang kita utamakan baik-baik, dan juga kepada tim manajer dua kesempatan bahwa maupun di sekitar ini juga adalah kota berbeda. Di sini kita lengkap berusia untuk menyiapkan kegiatan sama ini. Adapun para pemain sementara kesadarannya, karena pemain ini sudah kuda luasa dan kuda mengusungnya, baik pemain bola yang keras boleh serta juga KM Motor dan Liminal yang menjadi sponsor di tahun 2023-2024 kali ini. Dan saudara, perlu kami informasikan pertandingan ini adalah pertandingan yang berada di grup A. Yang bisa memenangkan pertandingan ini akan ditantang oleh kesebelasan Bajrul Islam, sebuah kesebelasan yang berangkat dari Kuang Maja RW 5 Pegadungan. Kalanya kepada para pengunjung Stadion Mini Kelurahan Pegadungan, terima kasih banyak pula kepada aparat keamanan baik sipil, Polri maupun TNI serta jajaran panitia yang selalu setia untuk mengamankan jalannya kompetisi PRC Cup yang ketujuh kali ini, baik dari stansi Polsek Kalideres Jakarta Barat, Bimas Pegadungan, Babinsa Pegadungan, Kapospol Pegadungan, dan rekan-rekan panitia penyelenggara turnamen PRC Cup. Kembali saudara, beberapa saat lagi King of Player telah meniup ringgit tanda pertandingan babak pertama dimulai. Najar MP berada di tas nomor punggung 5, masih Jonas. Jonas kembali kepada Rizky. Rizky overlapping dikuasai oleh Tipo nomor punggung 17, langsung ke depan.
Virus Jakarta Barat. Tendangan bebas kali ini saudara Habib nomor punggung atau sang pemilik nomor punggung 93 Okem. Dua pemain sudah menghadapi si kulit bundar saudara. Okem nomor punggung 93 Cendol. Okem kembali kepada Cendol, umpan dengan Cerdiko. Sayang sekali saudara, jadi tangan hidup saudara di bawah kantung kesebelasan dari Anarki FC lewat tendangan yang akan dilakukan oleh Okem nomor punggung 93. Nomor 23 langkah ke belakang, Joni sang penjaga gawang dari kesebelasan Anajer. Lagi-lagi saudara, dua pemain si kulit bundar telah dihadapi oleh para pemain dari kesebelasan Kapera. Okem dengan cerdik saudara Joni, lagi-lagi saudara dengan cerdik, namun sayang dengan kecepatan yang begitu ekstrim dilakukan oleh sang pemain, sang pemilik Rongginang dan Opak Layu mampu membawa kesebelasan Anajer bisa masuk ke putaran kedua menghadapi kesebelasan Fajrul Islam atau malah sebaliknya saudara, kesebelasan Kapera yang akan memumpuskan si Anajer. Ini jantung pertahanan kesebelasan Anajer saudara, mampukah sudah dilakukan ke depan sayang saudara. Masih Rizky dengan cermat mencoba menguasai di jantung pertahanan kesebelasan Gapera. Langsung satu tersi ke depan Yonas, bola jatuh di kaki Dipo nomor punggung 7. Masih Dipo kotak atik sejenak, masih bisa dikuasai kembali saudara, jatuh di kaki Ripan dengan cermat overlapping depan, tak mau mengambil resiko saudara. Sekan permainannya sama persis ketika membela Persiwa Wamena. Mundur 2-3 langkah ke belakang Carlos. Ada 1-2-3 pemain yang mencoba jadi bakaran itu. Carlos hampir saja saudara, pemilik nomor punggung akan membela Persi punggung 19 Rizky ada Carlos, umpan terobosan Ripan, sayang sekali saudara, sebuah ancaman lagi-lagi, ada Craig kembali mundur ke belakang, bola dikuasai kali ini saudara, umpan langsung terobosan ke depan, ada Donkas namun masih bisa diantisipasi, Cendol nomor punggung 7, otak-atik sejenak Cendol. Okem mundur ke belakang nomor punggung 20, saat 3 langkah ke belakang saudara, sudah dilakukan ke depan. Sayang kekuatan yang lemah baru dilewatkan lewat kaki nomor punggung 7, ada Dipo. Tendangan bebas kali ini kembali lagi-lagi belasan Kapera. 1-2-3 bahkan 4 pemain yang mencoba menjadi pagar hidup lewat tembakan yang akan dilakukan oleh Carlos. Pantur pagar terjadi kembali Rizky. Sayang Rizky mundur ke belakang saudara, kembali dikuasai oleh kaki Ansnel ada Greg. Sebuah pelanggaran Najer FC, mampukah Dipo, sudah dilakukan ke depan, lemah datangnya bola, lagi-lagi sebuah serangan balik terjadi. Nomor punggung 87 kelihatan ke depan, sayang Dipo kembali menguasai bola, masih Dipo, otak atik sejenak mundur ke belakang Dipo, jatuh di kaki nomor punggung 5 Yonas. Oles bendah oleh anak-anak Anajer FC, sendiri bebas Carlos RT Nusi dan didampingi sepenuhnya oleh Bung Hadi, Bung Ripin dan para panitia penyelenggara turnamen PRC Cup yang ke-7 Pegadungan Kalidres Jakarta Barat. Kembali saudara masuk menggantikan Firman, boleh jatuh di kaki Dipo nomor punggung 7, sayang keluar lapangan meninggalkan yang akan mengoprak-abrik lini jantung pertahanan Gapera. Tendangan bebas sudah dilakukan, sayang saudara, terlebih dahulu masih Ripan mundur ke belakang, sayang saudara. Greg masih menguasai bola, masih Greg, kotak atik sejenak Greg, dua pemain coba mengatik langkah Greg.
Rizky. Rizky siapa yang akan dituju saudara? Oh, apa yang terjadi? Bisa memenangkan pertandingan ini akan ditantang. Oh, bisa memenangkan pertandingan ini akan ditampol masuk saudara-saudara. Sebuah tembakan yang cukup keras dilakukan oleh Carlos, ex pemain Persiwa Wamena, dan diteruskan oleh Rizky Nawar punggung 19. Benih kampung belakang Kamal Kalidros, Jakarta Barat 0-1 sementara dimiliki oleh kesebelasan Anajer FC. Rekan-rekan, lagi-lagi Ronald, pemain yang baru saja masuk, kembali overlapping pada Carlos. Masih Carlos menguasai bola, kotak-atik sejenak Carlos. Sayang saudara, lagi-lagi bola masih bisa diantisipasi. Siapa yang akan dituju? Lini jantung pertahanan untuk kesebelasan anak-anak berpunggung 16. Kira mundur 2-3 langkah ke belakang pukul. Siapakah yang akan menjadi lini langsung ke depan pukul? Hampir saudara, sebuah tembakan yang cukup keras ke belakang. Siapa yang akan dituju? Sudah dilakukan pendek saudara, tiba Ronald. Sayang Ronald. Oh saudara, terikik babak pertama telah dibunyikan oleh wasit. Tendangan akhir di babak pertama baru saja tersaji lewat kaki Ronald, pemain yang masuk menggantikan Greg. 1-0 sementara dimiliki oleh kesebelasan Anajer dari jembatan Rawa Lele Kalideres Jakarta Barat. Tertinggal sementara Gapera dari Gagaram Beni Kamal Kampung Belakang Kalideres Jakarta Barat. Berada di sisi kiri dari meja panitia untuk babak kedua kali ini unggul sementara 1-0. Biru setrip hitam, celana hitam setrip di sisi kanan dari meja panitia. Celana biru setrip kuning dan kaos kaki biru-biru tertinggal sementara 0-1. Baiklah saudara, King of Player baru saja menit berikut tanda pertandingan babak kedua dimulai. Di mana kesebelasan pemain yang masuk menggantikan Greg, mampukah Ronald bisa membuka peluang di menit-menit awal babak kedua? Sayang sekali saudara, sebuah sepakan yang terlalu drastis. Saudara, sudah dilakukan overlapping ke depan sang kapten kesebelasan Donkar nomor punggung 16. Masih Donkar kembali ada Tipo, bola jatuh di kaki sang kapten kesebelasan, salah pengertian saudara, lewat Ansnel salah pengertian, umpan terobosan, dihajar saja oleh sang kapten kesebelasan Donkar. Masih ada Gilang nomor punggung 97 saudara, mulai menemukan jantung diri permainan, langsung shoot out ke depan. Sayang lemah datangnya bola. Ekuter Okem nomor punggung 93, mundur 2-3 langkah ke belakang, langsung ke depan. Hampir aja saudara, lagi-lagi cendol sang eksekutor tendangan sudut yang pertama kali di babak kedua kali ini. Mampukah cendol bisa memberikan asis ke mulut gawang jantung pertahanan kesebelasan Anajer? Siapa yang akan dituju saudara? Sudah dilakukan, boleh jatuh kaki. Oke, sayang serangan balik langsung setelah target berkemelut di jantung pertahanan. Lagi-lagi di pemilik Ronald. Sayang saudara, sebuah tembakan yang cukup gambar punggung 5 harus ditarik keluar oleh tim manajer dari kembali dikuasai lewat kaki nomor punggung 11. Siapa yang akan ditarik?
Major di lini jantung daya dobrak maupun jantung daya pertahanan kesebelasan baik Anajer FC maupun kesebelasan dari pasukan Gapera. Serangan balik saudara terjadi dengan cerdik. Kali ini ada Roland Paru, bola keluarlah mundur ke belakang, masih dikuasai oleh anak-anak Gapera. Tertinggal 0-1 lewat anak-anak Anajer. Sudah dilakukan ke depan. Apa yang terjadi saudara? Terlalu deras bola, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Zuni. Salah pengertian kembali saudara. Pemilik nomor punggung 16 mencoba overlapping ke sisi kanan, jatuh di kaki nomor punggung 93 Okem. Okem pendek saja. Lini jantung pertahanan masih ada Paru. Mau salah saudara. Semua terobosan terjadi, ada Rizky. Mampukah kembali bola dilakukan oleh pasukan hitam kombinasi biru? Celana hitam kombinasi biru sudah dilakukan ke depan Anajer FC. Sayang terlalu deras bola. Semua pemain rupa-rupanya rating salah pengertian. Oh, masih bisa dicuri saudara. Rupa-rupanya kembali dikuasai oleh kaki nomor punggung 16. Siapa yang akan dituju? Dengan cerdik bola ada Okem. Okem kembali menguasai 2-3 pemain, langsung shoot ke depan. Oh, sang penjaga gawang saudara baru saja Yani ada Paru, masih Paru mundur ke belakang lewat kaki nomor punggung 2, overlapping ke depan. Siapa yang akan dituju? Pemilik nomor punggung 7 Dipo. Sayang Dipo, ada Ronald kembali. Aduh, kepleset. Kembali lagi saudara, sudah dilakukan ke depan. Sebuah serangan balik terusan, ada sang kapten ke sebelah sakang saudara. Mampukah cendol? Sayang lemah datangnya bola cendol. Sebuah serangan balik saudara, kembali ada Rizky sang pencetak gol. Masih Rizky. Serangan balik yang cukup terorganisir saudara baru saja dilakukan, dan kembali lagi Rizky sang pemilik nomor punggung 19 yang baru saja menciptakan gol yang kedua untuk sementara dimiliki oleh biru setri hitam, celana hitam kombinasi biru dalam hitam putih. Saudara, perlu kami informasikan untuk pertandingan pada hari Minggu besok 23 turnamen PRC Cup yang ke-7. Oke, sebuah eksekusi tendangan keputusan. Mampukah Efran? Pendek saja Dipo, masih Dipo, mundur ke belakang Dipo. Siapa yang akan dituju saudara? Masih bisa diantisipasi, melambung tinggi. Oh, ayang saudara, hampir Gapera FC bisa menyamakan atau menyalip kedudukan yang telah dimiliki oleh kesebelasan Anajer FC. Dan kembali saudara, yang dapat memenangkan pertandingan ini lagi-lagi Rizky. Sayang sekali saudara, lagi kali ini Peru, masih Paru menguasai bola dengan cerdik. Oh, masih Paru menguasai bola dengan cerdik. Oh, apa yang terjadi? Dan kembali saudara, lagi-lagi 15 Ronald sang pencetak gol yang ketiga, lenggang jauh untuk kesebelasan Gapera. 1,5 langkah kaki dipijak oleh kesebelasan Anajer FC untuk masuk ke putaran berikutnya. Dan lagi-lagi saudara,
yang bisa memenangkan pertandingan ini akan ditantang oleh kesebelasan Fajrul Islam, sebuah kesebelasan yang berangkat dari Kuang, Maja Pegadungan Kalideres Jakarta Barat. Di kedua nanti, lagi-lagi saudara, apabila kesebelasan Najret C akan menyelesaikan misinya 3-0 sampai free kick akhir dibunyikan oleh wasit dengan keunggulan tetap atau berkesan bintang baru Kebon Jeruk ke Cengkareng Jakarta Barat, dan di laga PSPR dari pinggir rawa akan ditantang oleh PSPG dari Grogol dan Mogol. Kesebelasan Gapera, kapten kesebelasan Donkar yang berdiri tegak di bawah jantung pertahanan kesebelasan Anajer, sudah dilakukan ke depan serangan balik lagi-lagi saudara Rizky. Masih Rizky jatuh di kaki Ronald. Sayang Anajer MC head to head dengan sang penjaga gawang habis. Anajer sementara memimpin. Johnny kembali saudara, lagi-lagi, oh sayang sekali bola, sebuah keputusan shoot on target yang dilakukan, langkah kaki telah dipastikan dipicunya oleh Bung Hadi serta Bung Ribin dalam turnamen PRC Cup yang ke-7 Sinar Kreasi, sebuah perusahaan dan salon yang berada di Sanjung Pura RW 5 Pegadungan Kuang Kalideres Jakarta Barat, dan juga KM Motor, sebuah dealer motor yang berada di Maja RT 8 RW 2 Pegadungan Kalideres Jakarta Barat. Saudara, perikik akhir telah dibunyikan oleh wasit, maka telah dipastikan Anajer FC siap menghadapi kesebelasan Fajrul Islam di putaran kedua nanti. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada